Ang Unggal Urip Sumoharjo menginformasikan tentang program penyertaan modal untuk masyarakat Sardono Harjo yang berminat untuk menjadi mitra Unggal Urip Sumoharjo. Yang sekarang ini berkembang, Bapak Ibu masyarakat Sardono Harjo, bahwa konsep layanan badan usaha milik kelurahan itu tidak semata-mata bisnis, tetapi ini juga ada semacam pelayanan. Contoh, bagi yang mampu, diharapkan pembeliannya tunai kepada kita. Tetapi bagi yang belum mencukupi dananya, itu bisa dengan beli cicil. Sehingga di sini ada konsep yang mampu membantu yang kurang mampu, sehingga saling tolong-menolong. Nah, BOS berperan menjembatani itu. Dan dari aspek ekonomi, tentunya ada bagi hasil yang menarik daripada sekedar uangnya ditaruh di bank atau bahkan di bawah bantal, gitu ya. Ini lebih menarik karena dari keuntungan jual beli tadi yang dibiayai oleh masyarakat atau oleh penyertaan, ini keuntungannya kita bagi dua. Yang pertama untuk badan usaha milik kelurahan sebagai pengelola. Yang kedua, Bapak Ibu masyarakat Sardono Harjo yang ikut penyertaan ini juga mendapatkan bagi hasil. Ya, kira-kira kalau perbandingannya 50-50 lah. Oke. Jadi syar'i kira-kira gitu. Buat seluruh masyarakat Sardono Harjo yang ingin bergabung bisa datang ke kantor Bumkal Urip Sumoharjo yang ada di Tegalrejo Turen nomor 86 depan MTS Pondok Pandanaran. Terima kasih. Salam sehat. Matur nuwun.